Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Roti Kaya. Selembut-lembut saya tidak pernah pun menyusahkan orang. Sudah hampir 50 tahun dalam industri seni, pelakon Jafar On berkata, perwatakan semula jadinya yang lemah lembut itulah menjadi faktor utama kekal relevan. Kata Jafar, lagi tiada sebab untuknya berubah demi memuaskan hati orang ramai karena itu adalah pemberian ilahi. Ada orang cakap termasuk keluarga terdekat dah usia 70 tahun tareti nak tobat atau berubah ke? Nah saya buat macam mana? Dah memang saya begini, takkan saya nak hidup berpura-pura jadi keras demi memuaskan hati orang sekeliling katanya. Dalam pada itu, pelakon yang terkenal menerusi drama komedi Cili Api itu berkata, lagi dia tidak pernah menyusahkan orang serta bersyukur masih diberikan kesehatan yang baik. Sekurang-kurangnya saya selembut-lembut, saya tidak pernah pun menyusahkan orang minta sedekah tangan. Syukur, bukan nak cakap besar pada usia 70 tahun, Tuhan masih memberi saya rezeki dan kesehatan yang baik. Orang sibuk kutuk saya jalani menampi padi usia pun dah makin lanjut. Saya bertanya, sempurna ke kalian? Nak cakap ada apa? Nak cakap apapun, cakaplah. Yang penting hanya saya dan Tuhan saja diri saya bagaimana, katanya. Kata pelakon berusia 70 tahun itu lagi, segala kritikan dan cakap yang dilemparkan terhadapnya tidak pernah menjadi kudis bagi dirinya. Sekian berita hari ini, sekian terima kasih.